Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah senantiasa tidak lupa di dalam diri kita, di dalam hati kita, terutama untuk selalu berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan berusaha selalu meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat bagaimana generasi-generasi terbaik dahulu, kaitannya dengan memanfaatkan waktu, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, berlomba-lombalah, bersungguh-sungguhlah kalian untuk menjaga sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kalian. Bersungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kalian. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah ketika kalian berusaha untuk mengerjakan, beramal soleh terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada kalian. Wala ta'jis, dan janganlah kalian lemah. Jangan sekali-kali kalian lemah. Jemaah solat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini motivasi dari Rasulullah SAW supaya agar kiranya kita sungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktu. Ada seorang ulama tabi'in ketika diajak oleh temannya, wahai saudaraku, janganlah engkau buru-buru cepat pulang. Pingin kiranya saya ingin berbincang-bincang dengan anda, karena berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol begitu. Ulama ini masya Allah saking menjaga waktunya, saking besar perhatiannya, penjagaannya terhadap waktu yang sedang maupun yang akan dilewatkan, maka dia berucap kepada saudaranya, cobalah engkau wahai saudaraku untuk menahan matahari atau memberhentikan perputaran matahari. Maka si teman ini bingung, apa gunanya, dan sungguh tidak masuk akal kalau ada seseorang berusaha untuk memberhentikan perputaran matahari dan perjalanan matahari.
Maka si ulama tadi mengatakan, ketahuilah, kalau seperti itu jawabanmu, perputaran waktu itu tidak bisa, artinya matahari itu tidak bisa diberhentikan oleh manusia. Maknanya matahari berputar terus, perjalanan waktu ini berputar terus. Kalau perputaran waktu kita tidak maksimalkan dalam rangka untuk berbuat baik, maka sia-sialah perjalanan hidup kita ini. Maka tidak heran jemaah sekalian, Muhammad bin Abdul Salam, gurunya Imam Bukhari, ketika gurunya menyampaikan beberapa hadis kepada dia, artinya lagi ta'lim, lagi menyampaikan ilmu gurunya, maka Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Salam ini tiba-tiba penanya patah, pulpennya patah. Maka karena saking tidak pingin ketinggalan dalam pelajaran hadis yang diajarkan oleh syekhnya, maka dia tawarkan kepada teman-temannya, dia siap untuk membeli pena atau pulpen terhadap temannya dengan harga 1 dinar emas. 1 dinar itu sama dengan 4 koma lebih gram emas. 4 koma lebih gram emas. 1 gramnya kalau dihargakan sekarang 500 lebih, tinggal dikali 4 lebih, sudah berapa harga pena artinya. Maka teman-teman dia ketika belajar bersama dengan Muhammad bin Abdul Salam ini, ketika ditawari seperti itu, berlomba-lomba temannya menawarkan penanya kepada Muhammad bin Abdul Salam, dan Muhammad bin Abdul Salam membeli pena tersebut meskipun dengan harga yang sungguh sangat mahal. Artinya apa? Perhatian beliau kepada waktu, sehingga perjalanan waktu ini dia isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah membuktikan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah semasa hidupnya berhasil membaca 20 ribu jilid buku. Masyaallah. 20 ribu jilid buku. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 20 ribu jilid buku. Sehingga tidak heran kalau keilmuannya, ketawaduannya, ketakwaannya, kesolehannya sungguh sangat luar biasa. Kalau 20 ribu jilid buku, setiap harinya kita mampu membaca 1 jilid buku, berarti perlu waktu 55 tahun untuk menghabiskan 20 ribu jilid buku. Subhanallah, ya wanafidin, sadaqallah. Begitulah secuil kisah perjalanan dan kontribusi para ulama terdahulu kaitannya dengan memanfaatkan waktu, sehingga mereka melahirkan karya-karya yang sungguh sangat luar biasa dalam perjalanan hidup mereka. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, salam dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah, senantiasa berjuang, senantiasa berusaha dengan mengikuti sunnah beliau sampai akhir kehidupannya. Dan mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merealisasikan syahadat kepadanya dengan membenarkannya, mengikuti sunnahnya, dan mengamalkan seluruh sunnah-sunnah beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, review kaitan dengan pembahasan kita sirah an-nabawiyah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah, selama 13 tahun lama dakwah beliau di fase Mekah, hanya untuk sekedar berdakwah, hanya untuk sekedar salat berjemaah di depan Ka'bah, begitu sulit dan begitu susahnya karena kondisi dan situasi Mekah istidaf, dalam kondisi lemah. Dalam kondisi lemah. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala
sudah memerintahkan sholat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi sholat berjamaah tidak memungkinkan karena kondisi dan situasi Mekah bukan daerah yang mayoritas dikuasai oleh kaum muslimin, dikuasai oleh orang kafir. Real juga yang terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sholat Jumat dan baru terlaksana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dan nyampe di Madinah. Padahal perintah tersebut sudah diperintahkan oleh Allah ketika fase dakwah di Mekah, dan sholat Jumat pun belum bisa terlaksana karena situasi dan kondisi di mana kaum musyrikin berkuasa dan kaum muslimin tidak leluasa untuk melaksanakan syariat-syariat Islam bagi mereka. Satu sisi yang lain, sejumlah 300 berhala patung ditempatkan di dalam Ka'bah itu sendiri dan di luar Ka'bah. Berhala-berhala orang musyrikin berdiri kokoh di depan Ka'bah pada saat itu. Setiap sudut Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhalanya orang musyrik sesuai dengan berhala yang dibuat oleh suku dan kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Jadi setiap kabilah punya berhala masing-masing. Jadi kalau kabilah satu ingin beribadah kepada berhalanya, berarti tidak boleh beribadah kepada berhala milik kabilah orang lain, kecuali berhala-berhala yang besar. Di dalam Ka'bah pun berhala banyak. Di dalam sejarah tercatat 300 berhala yang ada di depan Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Satu sisi yang harus, satu pelajaran yang harus kita ambil, halul istidaf. Ketika Nabi SAW dalam kondisi lemah, dia tidak bisa merealisasikan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu likum inna bura'u minkum, kami barok kepada kalian. Tidak bisa. Nabi Muhammad SAW tidak menyeru, tidak menyarankan kepada umatnya pada satu, hatta sekelas Umar ibn al-Khattab, hatta sekelas Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikasih gelar Asadullah dan Abu Hafas, singanya Allah, singanya padang pasir pada saat itu, mereka sudah memeluk Islam. Tidak bisa dengan kekuasaan dan kesinga padang pasiran mereka mampu untuk membasmi, menghancurkan 300 berhala yang berada di Ka'bah, sehingga berhala tersebut Ka'bah bersih daripada nilai-nilai kesyirikan. Maknanya apa? Halul istidaf, dalam kondisi lemah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan tauhidnya, salat juga di depan Ka'bah meskipun berhala berkeliaran dan ratusan berhala yang berada di depan Ka'bah. Jadi ini satu sisi bantahan kepada orang-orang yang pada hari ini mengklaim diri kami bertauhid, kamilah yang mengikuti milah Ibrahim. Tapi dalam kondisi istidaf, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekeras sebagaimana kerasnya orang-orang pada hari ini. Harus istidaf dalam keadaan dan kondisi lah. Beda halnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam fi halil quwwah. Di saat kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kuat, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengumumkan perang kepada orang-orang Quraisy pada saat itu dengan jumlah pasukan kaum muslimin, pasukan setia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik muhajirin yang sudah terbiasa dengan ujian imannya, tersiksa, kemudian dipanggang di tengah padang pasir yang sungguh sangat panas pada saat itu,
contohnya Bilal, kemudian Khobab bin Arad, dan sejumlah sahabat-sahabat yang lain tidak ketinggalan dengan siksa-siksa dan tahan dengan kesabaran tersebut, sudah siap. Ditambah satu sisi, sahabat beliau dari suku Ansor, dari Ansor, gabungan dari Aus dan Khazraj, yang sebelum kedatangan Rasulullah SAW terbiasa dengan perang, perang, perang. Selama 120 tahun perang terus, perang terus. Setelah mereka memeluk Islam, siap untuk berperang. Tapi apa Rasulullah SAW dengan kekuasaan yang dia miliki di Madinah, kemudian dia umumkan serang kota Mekah, kemudian kita basmi semua berhala-berhala yang ada di situ? Tidak. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Membangun masjid sebagai pusat pemerintahannya, sebagai pusat administrasi kepemerintahan Rasulullah SAW dan kepemimpinannya. Kemudian apa yang selanjutnya? Mengadakan ta'akhufillahi akhwain, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, sehingga persaudaraan yang mereka bangun karena Allah, persaudaraan yang mereka bangun rela mati, rela berkorban, yang penting untuk Islam, yang penting untuk bela agama, bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terbukti nanti dalam sejarahnya, masya Allah, ketika dikumandangkan perang, maka yang tertanam di dalam hati para sahabat adalah asyhad, asyhad fi sabilillah, syahid di jalan Allah, syahid di jalan Allah. Kematian memang sesuatu yang berat, kematian adalah sesuatu yang memberatkan, kematian adalah sesuatu yang menyedihkan. Tapi kalau para sahabat, kematian untuk di jalan Allah, kematian di jalan Rasulullah SAW, pahala yang berlimpah yang disediakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dipersaudarakan. Kemudian langkah yang selanjutnya, ikhwan fillah nasrakumullah, menjalin perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Masya Allah, jalin perjanjian dengan orang-orang kafir. Karena strategi apa yang dipahami Rasulullah SAW, kondisi kaum muslimin masih sedikit dan Islam baru memulai dakwahnya. Kalau tidak mengikat perjanjian dengan orang Yahudi, maka nanti orang Quraisy akan mengadakan kesepakatan perjanjian untuk menyerang kaum muslimin. Maka yang dilakukan Rasulullah SAW, perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dengan beberapa butir perjanjian. Di antara perjanjian yang terakhir, kalau ada orang-orang suku dan agama mana saja yang menyerang Madinah, baik itu yang diserang orang Yahudi maupun orang Islam, maka semua serentak dan bersama-sama untuk saling membela. Ketika mungkin orang-orang luar ingin menyerang orang-orang Yahudi, maka Muslim siap membela orang Yahudi ketika diserang oleh orang-orang luar. Apakah itu mudahana? Bekerja sama dengan orang-orang musyrik, bekerja sama dengan orang-orang kafir. Masya Allah. Sejarah, masya Allah. Kalau dibaca butir-butir perjanjian ini, kalau dikaitkan dengan ilmu-ilmu tauhid yang orang sekarang pede dengan tauhidnya, tidak mudah dahana dengan orang-orang kafir, salaman saja tidak mau, koreksi dengan perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ikhwan fillah nasrakumullah, perjanjian itu masya Allah berjalan sungguh sangat luar biasa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa leluasa di dalam dakwahnya. Kemudian ikhwan fillah nasrakumullah, perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, Yahudi karena suku Aus dan Khazraj, Bani Nadir, suku Yahudi Bani Nadir mengikat perjanjian dengan orang-orang Khazraj sebelum masuk Islam. Bani Quraidah
mengikat perjanjian dengan orang-orang Aus. Ketika dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempat tinggal di Madinah dan sudah mengadakan perjanjian-perjanjian seperti itu, menjalin persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, orang Yahudi sudah mulai iri dan dengki dengan apa yang dicapai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Yang dahulu mereka kuasai perekonomian, yang dahulu mereka kuasai Aus dan Khazraj, tapi sekarang berbalik arah, mereka menjadi pendukung, pembela dan pelong setia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi sehingga Allah menurunkan beberapa firman-Nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan perilaku orang-orang Yahudi ketika perjanjian damai itu sudah terjadi, sudah ada kesepakatan perdamaian perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Jemaah sekalian, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah membangkitkan semangat permusuhan, giro permusuhan dengan syair-syair yang pernah mengingatkan kisah-kisah lalu, peperangan-peperangan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Ini yang dilakukan orang, mengadu domba Aus dan Khazraj dengan mengingatkan kisah-kisah lama, dengan syair-syair yang pernah dilantunkan oleh kedua belah pihak. Masya Allah, Sa'd bin Qais, seorang tokoh Yahudi yang tua renta, berpikir iri dengan keberhasilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Sa'd bin Qais? Bilang kepada anak buahnya, "Wahai saudaraku," kata dia, "sungguh Madinah, sungguh Yasrib, kalau begini terus jadinya, kita akan kehilangan masa, kita akan kehilangan kekuasaan, kita akan terkuras ekonomi kita kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa seperti ini terus di Madinah." Masya Allah, musuh yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah penuh dengan kesiksaan, pengorbanan dan yang lainnya, masuk di Madinah, yang dihadapi adalah musuh bebuyutan juga, yaitu Yahudi. Yahudi yang dihadapi. Maka si Sa'd bin Qais ini memerintahkan kepada anak buahnya, kepada temannya, "Datanglah ke pasar Bu'ats." Pasar di mana di Madinah itu sudah ada pasar itu, pasar yang teramai di Madinah. Berkumpulnya orang Yahudi, Aus dan Khazraj dan kaum muslimin pada saat itu, berkumpul semua di situ. Berkumpul. Maka di saat itulah anak buahnya Sa'd bin Qais ini dengan syair-syairnya, dengan pidato-pidatonya, membangkitkan permusuhan antara Aus dan Khazraj yang dahulu ketika kalian belum masuk Islam, Khazraj mengalami kekalahan ketika diperangi oleh Aus. Hartanya orang-orang Aus diambil semua oleh orang-orang Khazraj. Begitu juga Khazraj dahulu ketika dikuasai oleh orang Aus, harta-harta orang Khazraj habis dikuasai oleh orang-orang Aus. Wanita-wanita jadi tawanan, menjadi budak dan yang lainnya. Rumah-rumah diangkat sampai Masya Allah, perabot-perabot rumah tangga saja diangkut semua oleh kedua belah pihak yang berperang pada saat itu. Kemudian diangkat syair-syair yang terjadi pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwan fillah nasrakumullah? Aus bin Kiti, perwakilan dari Aus yang pada saat itu sudah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari suku Khazraj ada namanya Sarak bin Jabbar, mengambil pedangnya, masing-masing kedua belah pihak ini mengambil pedangnya, kemudian mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, kemudian naik di atas kuda masing-masing, sudah berhadapan. A'linukum ayyuhal Aus wal Khazraj. Satu orang mengumumkan, "Wahai orang-orang Aus, saya sudah berada di kuda saya dan saya sudah berada dan saya sudah melepaskan pedang saya dari sarungnya. Maka marilah kita ramai-ramai untuk hadir di lapangan situ untuk berperang dengan Khazraj." Khazraj juga pun bilang gitu, "Wahai suku Khazraj, saya sudah naik di atas kuda saya, kemudian saya sudah melepaskan pedang saya dari sarungnya. Marilah kita ramai-ramai di
padang pasir, kemudian kita berhadapan dengan suku Aus untuk berperang pada saat itu. Masya Allah, sudah sama-sama keluar, meskipun tidak semua dari perwakilan Aus dan Khazraj ikut perang, ada yang sadar juga pada saat itu, tapi kebanyakan sudah mengikuti peperangan tersebut. Sudah, Masya Allah, sudah tinggal mau komando masuk perang, didengar oleh Rasulullah SAW kejadiannya. Cepat-cepat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, kemudian hadir di lapangan tersebut, didampingi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di tengah lapangan tersebut. Kemudian dia bersuara, ya ma'asyaral muslimin, Allah, Allah, abidak wal jahiliyah, wa ana baina adhharikum, ba'da an adakumullahu lil islam wa akramakum bih wa qata'akum wa qata'a bihi minkum umurul jahiliyah wastanqadukum minal kufri wa allafa bihi baina qulubikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, Allah, demi Allah, demi Allah, apakah seruan jahiliyah yang membangkitkan semangat permusuhan kalian, padahal saya berada di tengah-tengah kalian, lewat saya Allah memberikan hidayah Islam kepada kalian dan menjauhkan kalian dari urusan-urusan jahiliyah seperti ini, kemudian menyelamatkan kalian dari kekufuran, kemudian menjinakkan kalian dengan iman, ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah kalian wahai Aus dan Khazraj, kalian diadu domba, kalian diadu domba, Aus maupun Khazraj, jam'ukum lillah, persatuan kalian karena Allah, ikhwanukum lillah, persaudaraan kalian karena Allah. Ingatlah perjanjian-perjanjian antara kita semuanya, saling membantu, baik saling menolong, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Maka suku Aus dan Khazraj sadar dan berlinang air mata dari kedua belah pihak, sadar akan kesalahpahamannya, sadar akan dosa dan kekeliruan mereka, sehingga mereka bersatu kembali di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu kembali di bawah bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah nasrakumullah. Bersatu kembali di anda di bawah bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk memecah belah umat Islam, untuk memecah belah kaum muslimin di awal-awal dakwah atau ketika mereka menguasai Madinah. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dan menegur dan memberikan teguran kepada orang-orang muhajirin, memberikan keteguran kepada orang-orang apa namanya, orang-orang Ansor, baik suku Aus dan Khazraj. Di sini dikatakan, ini di dalam surat Ali Imran ayat 98 sampai ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya ketika kejadian ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan firman-Nya, qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna sabilillahi man amanta tabghuna iwaja wa antum syuhada wamallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti fariqan minalladzina utul yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna antum tutla alaikum ayatullahi fikum rasuluh wa may yatasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini teguran Allah ketika kejadian ini terjadi dan mereka kembali di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, katakan Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Mengingkari ayat-ayat Allah tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara sangat besar permusuhan kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal itu nabi yang aku utus, kata Allah Subhanahu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh bilang begitu kepada ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya bengkok, padahal kamu menyaksikannya, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu perbuat. Kemudian itu teguran kepada ahlul kitab. Kemudian di sini Allah memerintahkan ketika terjadi pertikaian tersebut untuk menjalin persatuan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, artinya provokasi ahlul kitab Yahudi tadi, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. Kebiasaan orang-orang Yahudi itu sering berpecah belah dan sering berperang antar mereka karena urusan-urusan duniawi mereka. Kemudian kepada ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Diingatkan oleh Allah, dengan hidayah Islam kalian bisa berpeluk-pelukan antara suku Aus dan Khazraj, saling membantu yang susah, saling meninggikan dan saling memberikan infak dan bersedekah antar mereka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi orang yang bercerai-berai. Ini masya Allah, jangan suka menjadi orang yang bercerai-berai, apalagi pada kasus-kasus pada hari ini jemaah sekalian, tiba-tiba ada orang gila menyerang pimpinan pondok pesantren, tiba-tiba ada orang membunuh alim ulama dan para asatidz. Ada apa di balik rekayasa ini? Ada apa di balik ini semua? Di satu sisi tiba-tiba kita dipertontonkan dengan penyerangan terhadap gereja yang berada di Jogja. Ada apa semuanya ini? Ya? Ini masya Allah, apalagi tahun 2018 ini tahun politik. Kalau para jenderal dari TNI mengatakan bahwa PKI sekarang ini sudah bukan sembunyi-sembunyi lagi, tidak lagi menyembunyikan kuku dan taringnya, tapi bagaimana dari intelijen BAIS, Badan Intelijen Strategis Negara, melihat kenyataan yang terjadi, orang Cina ini kok banyak sekali yang masuk ke Indonesia dengan perawakan bodi dan tubuh yang sungguh sangat luar biasa, yang bukan orang awam, yang bukan masyarakat sipil. Tapi ini adalah, dilihat dari bodi dan kekuatannya, ini bukan orang biasa tapi para militer. Ini kesaksian jenderal. Insyaallah, na'udzubillahi min dzalik. Maka perlu kita sebagai umat Islam, ormas apapun, organisasi apapun, untuk bersatu di bawah satu bendera, yaitu bendera la ilallah, la ilaha illallah. Jangan sudah pakai organisasi Muhammadiyah dan yang lain. Ketika Islam dimusuhi, maka semua organisasi harus bersatu dalam rangka untuk menyatukan barisan
membela Islam, membela Rasulullah SAW, dan membela kehormatan kaum muslimin. Maka diperintahkan bersatu. Kalau Islam ini sudah bersatu di atas keikhlasan, Allah akan memberikan jaminan keamanan. Tanda-tanda kemenangan itu Allah akan beri. Ini ayat firman Allah. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih. Bercerai-berai hanya perbedaan masalah kunut subuh dan tidak, sehingga kita bercerai-berai. Hanya perbedaan karena doa bersama dan tidak setelah sholat fardu, sehingga membuat kita bercerai-berai. Jangan. Selama itu bersumber dari mazhab yang benar, mazhab Imam Asy-Syafi'i yang dominan dan lebih banyak terjadi di Indonesia ini, kita lebih legowo sebagaimana legowonya Imam Ahmad bin Hanbal ketika siap menjadi imam di masjid Imam Asy-Syafi'i, dan dia berkunut karena yang makmum di belakangnya orang-orang yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Sementara dia tidak. Kalau sholat di masjidnya, dia tidak berkunut subuh. Tapi ketika hadir di masjid yang dominan di situ bermadzhab Asy-Syafi'i, dan dia jadi imam, dia kunut subuh dan mengangkat kedua tangannya sambil membaca doa kunut. Hal-hal seperti ini yang membuat kita bercerai-berai, padahal dahulu tidak pernah bercerai-berai dalam masalah itu, saling nego dan saling memahami antar perbedaan. Ini wan fidin nasrullah. Jangan bercerai-berai karena urusan-urusan yang furu', urusan-urusan yang cabang. Urusan yang usul saja para ulama ada yang berbeda pendapat, seperti Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, dalam sebulan menghatamkan tafsir Al-Quran 2 kali dalam sebulan. Coba bayangkan, 2 kali dalam sebulan, bukan menghafal Al-Qurannya tapi membahas tafsir Al-Quran 30 juz itu dia bahas tafsirnya. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Pada saat itu, pada hari kiamat, semua mata terbelalak melihat sesuatu. Apa yang dilihat? Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Mereka melihat Rabbnya, melihat Allah, wajahnya Allah. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Teks ayatnya, dan ulama semua sepakat, ulama sahabat pada saat itu sepakat, bahwa pada saat itu manusia yang beriman, manusia yang masuk surga, pasti melihat Rabbnya. Melihat Rabbnya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in yang ahli tafsir, yang menghatamkan 1 kali sebulan, 2 kali sebulan menghatamkan tafsir Al-Quran, dia mengatakan tidak mungkin Allah bisa dilihat di yaumil akhir, karena dia meyakini hadis la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dilihat oleh semua pandangan mata, artinya seluruh pandangan mata makhluk ini tidak bisa melihat Allah, tapi Allah pasti melihat semua makhluk. Itu hadis benar tafsirannya, tapi itu di dunia. Yang ayat tadi berbicara melihat Allah itu ketika di akhirat. Tidak bisa dilihat memang Allah di dunia. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya Allah, Nabi Musa, ya Allah, Nabi Ibrahim, ya Allah, tolong tampakkan wajahmu, sehingga dengan menampakkan wajahmu itu aku bisa lebih kuat beriman kepada engkau. Oleh Allah, coba taruh burung begini-begini di ujung-ujung sana. Coba lihat bagaimana Allah mematikan semua burung tersebut, pecah kayak debu. Kemudian Allah mengembalikan semuanya. Allah tidak melihat, artinya. Begitu juga Nabi Musa, ya Allah, tolong perlihatkan wajahmu, ya Allah, supaya aku lebih kuat imannya. Oleh Allah, coba letakkan batu di atas puncak gunung tersebut. Kemudian taruh batu besar di atas puncak gunung tersebut. Kemudian lihatlah kamu untuk sementara waktu. Dilihat oleh Nabi Musa, tiba-tiba batu itu pecah. Ya, karena tidak sanggup melihat kebesaran Allah. Nabi Musa pun pingsan karena tidak sanggup melihat kebesaran Allah subhanahu. Itu di dunia tidak bisa dilihat memang, tapi di akhirat berdasarkan ayat tadi bisa dilihat. Ini perbedaan-perbedaan yang masya Allah, urusan akidah saja seperti ini ulama masih berbeda pendapat, apalagi urusan-urusan yang kaitannya dengan furu yang cabang-cabang. Nah, ini jangan sampai membuat hati kita terpecah
gara-gara urusan perbedaan-perbedaan seperti itu, maka di malam Rabu itu kajian 37 masalah populer itu supaya kita saling memahami dan tidak saling membid'ahkan. Yang tidak setuju dengan hal itu tapi tidak membid'ahkan, enggak ada masalah, itu malah lebih bagus. Ya. Ini ikhwan fillah nasrakumullah. Perintah Allah supaya kita sering bersatu, jangan saling berselisih, jangan berselisih. Masih ada waktu? Ikhwan fillah nasrakumullah. Kemudian selanjutnya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ikhwan fillah nasrakumullah? Yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi selanjutnya, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum. Artinya orang-orang Yahudi ini berpikiran licik karena mereka faham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, maka mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kami datang kepada engkau karena kami pimpinan-pimpinan dan pendeta-pendetanya Yahudi ini lagi berselisih pendapat dengan anggota-anggota kami, bawahan-bawahan kami. Maka kami meminta kepadamu supaya engkau memutuskan perkara di antara kami ini. Wah, ini baik juga maksudnya, tapi menipu. Baik tujuannya, mau menyelesaikan perkaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perselisihan antara pendeta dengan orang-orang bawahannya Yahudi. Tapi pendeta-pendeta Yahudi ini datang kepada Rasulullah SAW bilang, nanti wahai Muhammad, kalau kamu memutuskan perkara di antara kami, mohon kiranya engkau memenangkan kami. Nah itu, jadi disogok duluan Nabi. Kalau kamu memenangkan kami dalam perkara kamu, nanti kami akan ikuti kamu. Nah ini orang-orang Yahudi ini, masya Allah, kami akan mengikuti kamu, tapi dengan syarat kamu ketika menyelesaikan perkara kami dengan anggota-anggota kami, kamu harus menangkan kami dalam pengadilan kamu. Maka pada saat itu, masya Allah, Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Wahai Muhammad, putuskanlah hukum atau jadilah hakim yang adil bagi orang-orangmu, bagi orang-orang yang beriman ataupun di luar daripada orang-orang yang beriman ketika engkau memberikan hukum, dan jangan mengikuti kemauan dan keinginan hawa nafsu mereka. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawaran-tawaran orang Yahudi. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ada kejadian yang lain lagi. Ini belum azan ya, sebentar lagi. Orang Yahudi ini, masya Allah, ingin mencelakakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan beberapa pertanyaan. Tapi sebenarnya jawabannya mereka sudah tahu. Tapi dalam rangka untuk menguji dan memberikan penghinaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ihun fidin syirukullah, Nabi SAW lagi dalam keadaan berkokoh dan berkuasa pada saat itu, di saat orang Yahudi menghinanya, dalam kondisi dan situasi seperti itu, Nabi SAW tidak cepat mengambil sikap untuk memerangi orang-orang Yahudi. Tidak. Apa yang dilakukan? Wahai Muhammad, saya ingin bertanya kepada kamu beberapa pertanyaan, kata petinggi-petinggi Yahudi. Apa pertanyaan yang pertama? Kenapa seorang anak itu bisa mengikuti bisa mengikuti wajah ibunya, bisa mengikuti watak ibunya, bisa mengikuti warna kulit ibunya, padahal tidakkah nutfah mani itu dari laki-laki, sumber mani itu dari laki-laki? Wah, ini oleh Rasulullah SAW, demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, ketahuilah wahai ya ma'asyarul Yahud, ketahuilah wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya mani laki-laki itu putih dan kental, sementara mani perempuan itu kuning dan cair. Apabila keduanya bertemu, mana yang saling menang di antara keduanya, maka yang menang itulah yang rupa daripada anaknya nanti. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan
Muslim. Di dalam hadis riwayat yang lain Rasulullah SAW, hadis Bukhari dan Muslim, kalau yang menang adalah laki-laki maka akan mengikuti rupa laki-laki, kalau yang menang perempuan maka yang nanti anaknya itu akan mengikuti rupa ibunya. Dalam teks hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, apabila yang laki-laki menang di atas perempuan maka akan condong anaknya itu laki-laki. Apabila yang menang itu perempuan dan yang laki-laki kalah, maka yang lahir itu adalah anak perempuan, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, oh iya, iya, benar, benar. Jadi bertanya tapi setelah itu mujur, benar, benar, benar. Ya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Ini sudah ajan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari kami pribadi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.